Polda Metro Jaya memeriksa Wakil Ketua Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Nani S. Deyang, sebagai saksi kasus berita hoax yang menjerat aktivis Ratna Sarumpait. Nani S. Deyang diperiksa dengan 30 pertanyaan selama 12 jam di Polda Metro Jaya. Ia merupakan yang pertama kali menyuarakan Ratna Sarumpait telah dianiaya di Bandara Husein Sastra Negara, Bandung, Jawa Barat pada 21 September lalu. Didampingi oleh kuasa hukum dan beberapa rekan wanitanya, Nani enggan menjawab pertanyaan media usai diperiksa penyidik. Ibu santai jalanin hari ini, alhamdulillah. Nah, cuma agak sedikit celah hari ini, capek. Sebetulnya kita dari tadi 1,5 jam yang lalu sudah selesai. Cuma ibu karena puasa, jadi agak sedikit inilah, capek lah. Memang karena kebanyakan ketawa. Selain ngomong, ibu banyak ketawa hari ini. Ibu banyak sekali ketawa hari ini karena memang penyidik juga kooperatif sekali. Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Ratna Sarumpait sebagai tersangka penyebaran berita bohong alias hoax untuk membuat keonaran. Ratna disangkakan dengan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE. Ratna menjadi tersangka setelah polisi menerima laporan soal hoax penganiayaan. Ratna memang mengakui kebohongannya setelah polisi membeberkan fakta-fakta penelusuran isu penganiayaan.